Selamat pagi buat kawan-kawan. Kali ini kita mencoba pesan dari Mas Rahmadi dari Kota Satui Tanah Bumbu. Ini pesanan yaitu bugil banget ya. Unitnya yaitu Tactical Red Bull Libas. Ini panjang laras 30 cm, tabungnya 200 cc memakai regul. Wah, pendek sekali buat unitnya. Saya akan mencoba untuk tes unitnya Mas Rahmadi yaitu menggunakan peluru QS ya. Ini memakai regul laras 30 cm. Saya coba dulu Mas. Ini untuk tes akurasi jarak tembak 25 meter nembaki lubang peluru. Untuk pengetesan kita mencoba satu per satu ya. Oke, lubang. Saya mencoba kembali beberapa kali tembakan. Untuk target yaitu nembak lubang peluru. Oke, mantap banget. Ini sangat cocok sekali ya buat belusukan wis. Ditaruh di saku saja enak sekali Mas. Unitnya ditaruh di saku. Ini ya Mas Bos, hasil akurasi laras 30 cm. Enak tenan ya Bos, enak sekali. Jus gandos kawan, mantap kawan. Oh, tenan. Wah, enak banget ini. Tinggal ngelenger ya kena ini Mas Bos. Ini targetnya putung rokok ya kena terus Bos. Wah, enak tenan ini. Pokoknya sobat bedules iku sampai ngiler ya. Wah, enak sekali. Dar tidak ada yang keluar. Wah, enak toh Bos. Sepokoknya kalau di adjust kalau enggak enak nembak lubang ya suara enak belas sama Bos. Iki ya Bos, akurasi ini ngeri banget. Menggunakan peluru pelurunya QS. Karena memakai regul ya. Saya coba ke QS hasilnya enak tenang. Ini kalau tidak menggunakan zoom ya. Kalau tidak menggunakan zoom seperti itu, kalau menggunakan zoom seperti ini ya. Hasilnya tidak ada satu jari kelingking. Enak tenang nih. Kalau misalkan grouping 500 itu banyak sekali ya kalau laras di adjust. Seperti ini juga masuk 500 koin. Banyak sekali kalau 500 koin ya seperti ini juga. Tapi kurang begitu bagus hasilnya. Yang kita cari yaitu lubang. Wih, enak tenang Bos. Pokoknya lubang terus Bos. Lubangnya lubang buaya gede Bos. Lubangnya peluru ya kecil. Ini memakai rekomendasi peluru QS ya. Yang saya pakai buat pesanan dari Mas Rahmadi dari Kota Satui Tanah Bumbu. Wih, enak tenang. Ini akurasi ini buat belusukan ini sangat cocok banget ya. Karena apa? Unitnya pendek sekali. Dimasukin saku saja tidak kelihatan. Oh, enak tenang. Iku bedil-bedilan apa bedil tenan ya. Ini Mas Bos ya, hasilnya tadi dadar-dadar menggunakan peluru QS, hasilnya sangat kecil banget. Ini untuk sobat bediles, pokoknya sampai bingung ke bingung-bingungan ya. Ada harga, ada barangnya, ada kualitasnya Mas ya. Harga murah ya, harganya murah, kualitasnya juga murah. Mungkin unit yang dipesan dari Mas Rahmadi. Ini unitnya pendek sekali. Ini larasnya 30 cm. Tabungnya tabung 200 cc memakai regul. Output di sini input tekanan angin di tabung, output tekanan angin regul ya. Ini sudah menggunakan extension kotak dalaman stainless aluminium. Ini stainless semua kita menggunakan koilnya stainless. Terus kopernya lipat ya, ini kopernya satu. Sensitif banget untuk triggernya. Untuk tarikan ini seperti ini, kalau di sini ada tensi trigger di dalam menggunakan stainless ya. Poinnya di ABS CNC menggunakan stainless. Honor rego, honor rupo ya. Ada barang, ada kualitas seperti itu. Bukan harga di jual murah tapi kualitasnya kurang bagus, atau barang-barangnya atau spare partnya juga kurang bagus. Ini menggunakan Misumi semua ya. Ya, ini frame-nya juga kalau misalkan bosen dengan taktikal bisa dilepas, langsung pasang popper kayu juga bisa. Ini pesanan ke daerah Tanah Bumbu, Satui Mas Rahmadi, ini pelanggan lama juga untuk sobat terus. Ini larasnya pendek banget, unitnya kalau kita ukur itu sekitar 50 cm. Kalau kita lipat lagi malah tinggal 40 cm Mas. Ini unit yang dipesan Mas Rahmadi, terima kasih atas peringatan kejadiannya. Salam satu laras, salam buang satu ampil dari channel Arus Jaya Sport.